Hai guys, kembali lagi di channel Trip of Jiwi. Iya, kembali kita ke reaction. Ini trending satu masih di YouTube musik. Denny Cakman, Kali Velasco. Apakah ini jawaban akan kita cinta mereka? Mereka itu siapa? Oh, dia itu. Dia dan dia. Oke, baiklah kita menonton dia dan dia. Yes. Apakah ini jawabannya? Jangan lupa di subscribe. Ini dia reaction-nya. Oke. Kenapa menangis? Aduh. Sedih banget sih. Kali welas. Adanya hanya cinta dong. Oke, Kali Welasco baru tahu ya judulnya, artinya belas kasihku ya. Ini bagus banget acting si dia ini ya. Di awal ketika dia lagi sebelum memutuskan putus itu, ya udahlah yuk. Itu ekspresinya asli kaget seorang Cakman bisa punya ekspresi sebagus itu. Dan kali ini juga. Natural. Betul. Natural kayak orang. Betul-betul kayak ngalamin. Gitu kayak BT-nya tuh dapat. Dia kayaknya masih ingat momen itu ya. Oh my god. Momen apa sih? Yang ketika kemarin tuh ya. Yang lagi, ketika ya kemarin itu apa? Autus. Oh my god, aku merinding loh. Bisa merawat teman-teman. Ini kayak pasangan cuman satu yang berjuang gitu loh. Ya kah? Kayaknya cuma satu yang kayaknya enggak sih, enggak arah. Kalau aku sih dari awal sih aku dapat kayaknya kayak cuma satu pihak nih yang kayak berjuang soal cinta ini. Kalau dari lirik di awal soal lirik ya, jangan kehidupan pribadi di Cakman. Enggak. Iya karena lirik. Liriknya tadi kayaknya kayak cowok ini kayak ada melakukan ya mungkin ada sedikit kesalahan yang tak yang maksudnya nggak fatal tapi maksudnya ya beda ini mungkin nggak bisa memahami si cewek gagal untuk memahami si cewek baunya apa. Oh, mungkin pendapat aku gitu. Kita boleh beda-beda ya guys. Iya. Coba ini liriknya. Syukur perang saudaraku. Jika putus ya oke putus tapi dia tetap apa ya satu saat pun kalau ketika balikan pun ya tinggal waktu aja menentukan jadi kayak gak ada putus itu kayak gak ada kepahitan banget. Oke kita lanjut ya ini kemarin aku beda soalnya guys atau jangan saya nonton duluan ya enggak aku belum nonton baru tahu lagu ini bener merawat Konfliknya ya sebenarnya apa? Enggak fatal banget ya? Enggak, kayak
Ya, cowoknya nih kayaknya emang melakukan ya sesuai dengan biasanya, dan dia emang selalu mencintai nih perempuan lah, maksudnya lakukan yang terbaik lah untuk perempuan. Berusaha melakukan yang terbaik. Kalau menurut aku ya ini aku. Cuma setelah lirik kesini, kayaknya ceweknya terlalu terobsesi juga kayaknya sih. Iya, mungkin cowok ini kayak mau minta lebih mungkin ya. Iya, tapi cowok ini kayak merasa udah melakukan yang terbaik untuk si cewek ini gitu. Jadi bukan karena masalah perselingkuhan. Bukan karena masalah orang ketiga. Cuman karena atau cewek merasa kurang aja terus gitu. Nah, berarti betul aku dong kan? Berarti karena cowok ini kayak merasa... Enggak dong, ya benar. Kan aku bilang ada... Kayaknya ada beda nih, karena cuma satu pihak yang berjuang. Enggak, si cowok ini. Berjuang sama-sama mereka. Enggak. Cuma karena cewek ini kayak punya temperamen yang luar biasa. Kok dia kayaknya berantem sih? Muka BT-nya dapat banget. Iya. Nope. Aku yang buat. Rumit banget ya kayaknya. Memang kayaknya memang ini agak sulit membuat single, apalagi situasi baru putus misalnya. Takutnya kan berdua ini kan punya nama besar kan, Happy Asmara punya nama besar. Emang putus beneran? Juga punya nama besar. Ya, terakhir yang aku dapat sih putus sih. Ya, sayang banget sih. Tapi lagu ini kayak nggak menyinggung juga Happy Asmara juga. Maksudnya nggak menyinggung... Dan emang nggak ada ke sana kayaknya. Nggak mengarah ke Happy juga. Nggak, maksudnya merilis single setelah putus kan orang kan pasti akan menduga-duga kan. Pasti. Cuma emang dari liriknya lagu ini juga enggak terlalu mendramatisir seolah di cerita yang benar Happy Asmara yang salah, enggak. Tapi di sini juga tadi dibilangnya kayak ada kesalahan dari sini juga, si cowok juga gitu. Bisa jadi. Sama-sama nunggu kabar ya. Ngeliat aku ceroboh. Bener ya kata orang, kalau kelamaan pacaran, jadi lama-lama jadi hambar. Oh iya, emang ya? Iya, itu. Efek kelamaan pacaran. Jadi garis besarnya kita udah dapet, saya. Efeknya karena terlalu lama pacaran. Nggak baik juga terlalu lama pacaran. Takutnya kita malah nggak jaga jodoh orang. Ini gimana sih maksudnya? Bisa jadi cewek juga, ibaratnya aku pengen seriusin, jangan cuma pacaran doang lama-lama ya, hambar. Bisa ya, jadi. Itulah itu. Bisa jadi maksa. Betul. Ya kan? Harapan cewek ini kan. Uh-uh.
dan mungkin ada sedikit membuat kesalahan, jadi kayak perkara besar banget gitu. Betul. Oke lah guys. Itu ya jalan. Itulah, kalau semoga teman-teman yang mengerti bisa komen ya alur cerita dari story lagu itu. Oke. Jangan lupa di subscribe, aktifkan loncengnya. Terima kasih. Bye. Bye.